Sebab pertama mendatangkan panik, kedua fitnah. Kau kau tidak sedarkah apa yang kau buat tu sebenarnya fitnah? Dalam Islam, fitnah tu dosanya lebih besar daripada membunuh. Okay guys, bertemu kembali di update terbaru Mr. Mat Channel. Dan untuk kali ini saya ingin react mengenai satu berita yang tular di WhatsApp. Dikatakan berkait rapat mengenai kanak-kanak yang mengambil booster dos ketiga di Sabah. Namun sebelum itu guys, sebelum kita pergi kepada kita punya reaction, saya mohon semua untuk tekan butang subscribe dan notifikasi button, serta berikan likes serta komen mengenai isu ini, dan jangan lupa untuk share. Dan jangan lupa guys untuk tekan Shopee Affiliates di bawah deskripsi video ini, di mana anda boleh melayari laman Shopee untuk berbelanja secara online. Ya, anda boleh pilih pelbagai jenis barangan daripada barangan elektrik sehinggalah barang-barangan berbentuk produk kesihatan, makanan dan sebagainya. Jangan lupa untuk pergi ke Shopee Affiliates di bawah link video ini. Dan seterusnya kita terus kepada reaction ya guys. Saya terima satu WhatsApp ya. So kita terima ada dua message ya, message. Kita dengar apa dia punya message ni, tapi saya tidak mau kasih full lah sebab ini melibatkan nama baik mangsa fitnah itu sendiri. Okey, kita dengar yang awal dulu, yang first saja dulu. Dipaksa bro, dipaksa doktor gila babi di KK memaksa kanak-kanak tingkatan 2. Adik aku tu tingkatan 2 dipaksa ambil vaksin booster. Tanpa pengetahuan dan persetujuan orang tua. Adik dia cakap, "Pak, aku kena paksa oleh doktor. Berapa saya pun nak mau dipaksa juga." Pak aku pun terkejut. Nah, apa ni macam ni ni? Kerajaan babi kima macam ni ni? Last dia kena vaksin tu kan? Start dia kena vaksin tu dia sakit-sakit terus. Sampailah sekarang jadi apa? Meninggal. Nah, itu WhatsApp pertama. Kita dengar yang kedua ni. Assalamualaikum Sis Nomi. Ini pada tergempar ni. Jiran saya bah, jiran saya ni. Dia tidak benarkan anak dia untuk ambil booster. Anak dia kena masuk hospital bah. Ada masalah paru-paru kan. Selepas dos kedua tu anak dia terus bermasalah paru-paru bah. Jadi dia sudah masuk hospital kemarin dulu. Tapi masa mau discharge keluar, doktor cakap, nurse pun cakap, doktor suruh ambil booster. Anak tu tidak mau. Dia doktor bilang, tunggu mama bapak saya datang dulu. Baru izin mama bapak saya. Tapi doktor bilang, ini tidak perlu lagi izin mama bapak kau. Sekarang saya sebagai doktor, saya yang kena bagi kau ini dos 3 penggalak. Anak tu cakap sama dia, dos 3 penggalak. Dia punya dia tidak mau. Cerita. Tapi, itu doktor paksa dia. Doktor paksa juga, jarum juga. Jadi bila dia pulang rumah kemarin dulu ke pagi ke dia pulang rumah, mama dia, saya baru siap cerita dengan mama dia tadi. Kapar-kapar sudah anak tu sakit terus macam tak boleh apa tahan sudah apa sudah tak boleh sudah tak macam tak tahu apa sudah. Mama dia tanya kenapa kau ni begini. Dia bilang saya, dia bilang mak sebelum saya keluar tu doktor ada jarum saya. Jarum apa? Mama dia. Apa jarum apa lagi kau? Dia bilang. Saya kena jarum dos 3, dia bilang, mak, doktor tu bilang dos 3, dos penggalak. Waduh, baru mama dia macam yang mau pecah jantung ni, terkejut. Kenapa dia orang kasih jarum kau tanpa kebenaran saya? Dia bilang, ini doktor yang suruh. Kenapa dia mengarut ni? Dia bohong apa kena, ni? Ini sakit begini, kau mesti kena ambil ini dos penggalak ni. Tidak perlu lagi izin dari mama bapak. Saya baru saya bercakap dengan mama dia tadi. Mama dia betul-betul marah. Tapi mama dia dah tahu macam mana melawan sekarang ni, dia bilang. Penuhi. Jadi kalau ada sesiapa di dalam grup ni yang boleh tolong mama Denny, saya boleh bagi nombor telefon mama Denny dan tolonglah dia. Memang kesian sangat-sangat.
Saya direct terus nih saya bercerita dengan mama dia tadi, baru saja sekejap nih meninggal sudah anak dia, mungkin di hospital kan. Nah sudah, Aduh, jadi astagfirullahaladzim. tolong-tolonglah dulu dia macam mana kan. Saya sudah cakap dengan mama dia sendiri, mama dia bilang dia Apalah memang kamu tidak ada buat setuju nih? dengan dosis penggalak nih, tapi dokter pergi jarum anak dia. Apalah, Nah tolong-tolong dulu ya, orang susah Tolong nih, punun. betul-betul dia nih, kesian anak tuh. Tahilah kau. Oke, saya terpaksa. Aku terpaksa mencarut, guys. Terpaksa aku mencarut. Pasal inilah. Hamlau-hamlau. Sempudal-sempudal. Kalau Diva AA dia memang dia akan maki terus nih. Netizen neraka. Ini kes ini sudah jadi kes polis tau. Yang dua ekor ni, dua ekor yang forward message-message ni sampai seluruh grup WhatsApp. Saya punya grup WhatsApp ada sampai 3, 4, 5 grup WhatsApp hantar benda yang sama. Saya cakap sana, tolong aku bilang benda ni kita tidak tahu kesahihan dia. Kita tidak tahu sebab pertama, nama diorang pun tidak berani kasih. Kedua, diorang punya ini sumber-sumber pun dengar cerita jiran. Lepas tu sumber konon orang tu mengaku sendiri konon ahli keluarga konon. Apa yang mengarut sampai kalau ahli keluarga kan dia tidak akan sebar begitu cerita lah. Kalau ikut logik akal lah. Ini tidak logik ni. Apa semua ni palsu semua, poyo semua ni. Semua ni propa saja, menyusahkan orang sampai 5 jam semalam tu. Berita tu sampai semalam pukul 7. Sampai saya bagi tahu dalam grup itu, saya bilang kalau tidak ada kriteria 4WH1 question yang when, where, what, apa lagi satu tu, and how tu kan. Apa kriteria tu tidak ada di dalam berita tu, itu bukan berita sebenar. Itu hanyalah sebaran berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya dan ianya tidak sepatutnya disebarkan pada awalnya. Jadi tujuan saya buat video ini bukannya saya mau famous ke apa, tapi saya rasa geram bila dapat nih WhatsApp and then saya terpaksa lagi jelaskan begini and then orang yang membaca tu dalam grup itu ada yang sudah panik. Ini benda panik nih, jangan main-main. Sebab kalau tahun 19 bila tu yang tahun 2004 selepas tsunami itu kan di Aceh, tahun 2005 gempar. Apabila banyak masa tu tiada WhatsApp apa semua ni. Orang sudah sana sini cerita kunun-kunun ada tsunami datang pergi Sabah. Nah, saya sendiri, saya dengan keluarga saya kan waktu tu arwah ibu saya, bapa saya kan, malam itu kami berkemas-kemas barang, naik pergi bukit. Naik pergi bukit. Lepas itu kunun-kunun mau datang tsunami, air tsunami. Sekali sampai besok dia tiada juga apa-apa. Yang jadi bodohnya ni masyarakat, rakyat-rakyat yang tidak tahu apa-apa. Yang diorang ini yang dua ekor ni, memang siap lah ini. Memang siap lah ini, yang memang kena angkat polis lah ini, kena cari. Kunun-kunun jadi keluarga dialah. Kunun-kunun jadi jiran dialah. Tai kucing kau lah. Saya apa ini, kalau berita-berita pasal ni kan saya cukup pantang sebenarnya. Sebab ada orang sekarang ini dia tidak, memang ramai yang takut, saya faham. Ramai masyarakat di luar tu sedang takut untuk ambil booster. Ada lagi yang siap berseluruh bilang ada dos keempat lah, macam-macam. Itu napalah, itu bukan napalah tapi kira berita palsu lah. Tapi itu macam kira main-main lah, orang bergurau kan. Tapi kalau ada yang sampai percaya, ada yang, kalau kita ini sendiri kita faham, tapi ada yang di luar sana tu percaya, kita kena ambil dos keempat kan nanti bulan bila. Oh dia bilang apa ini bulan 4 nih, bulan April. Mentang-mentang lah bulan April tu bulan 4 kan. Jadi kau bilanglah dos keempat tu bulan April. Nak ke macam mana? Tentu dia tidak panjang pikiran, dia percaya saja bulat-bulat yang apa yang dia terima itu. Apa jadi? Akan jadi panik. Jadi terpaksalah pula KKM, terpaksalah pula yang menjelaskan balik tidak ada sebarang kenyataan untuk dos keempat.
Terpaksalah pula pihak polis cari lagi siapa yang kasih sebar tu berita palsu. Ini guys, saya harap kamu semua boleh faham lah. Eh. Berita palsu ni, dia bukannya apa orang bilang boleh dibuat main-main. Ah, sebab pertama mendatangkan panik, kedua fitnah. Ah, kau tidak sedarkah apa yang kau buat tu sebenarnya fitnah? Dalam Islam, fitnah tu dosanya lebih besar daripada membunuh. Ah, gara-gara inilah semua orang panik. Sampai semalam tu sampai 2-3 grup masuk. Ini cerita. Bukan saya mau kasih salah yang tukang yang kasih share itulah, tapi dia pun sendiri takut betul. Saya paham juga yang share itu. Dia bukannya apa orang bilang percaya bulat-bulat ini benda, tapi dia tidak jawab. Dia sedang panik dan dia mau jawaban dalam grup itu. Tapi kita pun dah tahu. Banyak tu dalam grup tu sampai aku pun tak faham lah. Ini yang tukang sebar ini yang kurang ajar ini. Dia suka-suka hati dia buat begitu. Jadi kita ingin bagi message inilah, bagi message ini kepada semua orang di luar sana. Tolonglah. Lepas ini tolonglah berhenti sebarkan berita palsu macam ini. Ini tidak mendatangkan sebarang faedah pun sama kamu. Sebenarnya menyusahkan semua orang. Terpaksa polis yang keluarga mangsa itu terpaksa dia buat laporan. Macam ini dia buat laporan. Ada sudah kenyataan media daripada KKM. KKM buat kenyataan media mengenai viral 12 budak 12 tahun kunun-kunun mati disebabkan dos penggalak. Ini apa yang viral ni sebenarnya tidak sahih. Sebab keluarga mangsa fitnah ini al-fatihah lah kepada mangsa fitnah ni kan, kesian dia kena fitnah. Dia sebenarnya sudah sakit, lama sudah sakit menurut laporan daripada pihak polis tu kan, dan juga kenyataan media daripada KKM. Budak yang meninggal tu 12 tahun tu dia sudah sebenarnya sudah sakit, awal sudah dia sakit. Dia meninggal, dia tidak ada kaitan pun dengan booster. Tidak ada kaitan pun dengan booster. Yang diorang kasih viral-viral ni tidak betul semua. Dia cakap pula begini-begini sebab booster. Tidak. Budak tu tidak ambil pun booster di hospital tu. Dia sudah lengkap vaksin. Yes, dia ambil vaksin. Tapi tahun lepas. Walaupun pada mula asalnya kan, diorang cakap main-main. Memang saya percaya nanti kalau polis tangkap diorang ini, diorang akan cakap, ini kami main-main saja. Kepala otak kau. Hanjing. Betul. Semua orang panik gara-gara ini. Jadi guys, saya mohonlah kerjasama kamu orang ya. Kamu orang agar tolong hentikan berita palsu ini. Tolong cek sebelum apabila kita menerima berita-berita macam ini yang tidak ada asas, iaitu macam siapa, dari mana, apa dan mengapa perkara itu berlaku. Benda-benda soalan-soalan ini tidak terjawab, kita mudah percayalah. Kita jangan mudah percaya dengan berita-berita palsu. Okay? So, itu saja saya boleh react untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Dan saya harap kamu semua sentiasa sihat walafiat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapnya kita semua dapat mengakhiri pandemik COVID-19.